الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Kenangan. Setiap kita mempunyai kenangan. Kenangan-kenangan yang telah berlalu dan berakhir. Akan tetapi, kenangan itu berdetak seperti jantung, membuat kita terkenangnya. Terdapat pesona dalam kenangan-kenangan itu yang membangkitkan jiwa untuk rindu dan merindukan masa lampau yang telah pergi dan berpaling. Kenangan-kenangan indah yang menghidupkan perasaan di hati. Kita buka lembaran di hari-hari yang lalu, saat tertulis puluhan tahun yang lalu, belajar dan duduk di depan mimbar masjid mendengarkan dan mengkaji ilmu agama. Setelah sholat maghrib hingga adzan isya berkumandang, tidakkah engkau mengingatnya? Tidakkah engkau mengenangnya? Saudaraku, berikut ini foto shof pertama di Masjid Al-Irsyad Surabaya, Jalan Danakarya, yang dahulu Mahat Ali Al-Irsyad Surabaya bertempat di lantai 2 masjid ini. Kita lihat di atas, itulah tempat kami belajar. Para asatidah mengajarkan ilmu-ilmu bahasa Arab. Kemudian selepas maghrib, kami duduk di karpet depan mihrab, depan mimbar ini, mendengarkan kajian-kajian para ustaz. Ustaz Abdurrahman At-Tamimi, Habibullah, Ustaz Mubarak Bama'alim, Habibullah, Ustaz Salim Ghanim, dan para masyayikh pernah hadir di tempat ini. Ribuan salafiyin pernah hadir di masjid ini, mendengarkan kajian-kajian masyayikh, murid-murid Al-Imam Al-Albani dari Jordania, Syekh Ali Hasan Al-Halabi rahimahullah, Syekh Muhammad Musa Nasr rahimahullah, Syekh Masyhur Hasan Salman, Syekh Salim Eid Al-Hilali, dan juga Imam Masjidil Haram pernah salat di tempat ini, pernah mengimami jamaah di tempat ini, Syekh Su'ud Surayn, membacakan surat Al-Fajr, sebagian ayat dalam surat Al-Fajr. Kalla idza dukkatil ardu dakkan dakka. Demikianlah kami mengenangnya saat Syekh Su'ud Surayn salat mengimami kami. Syekh Sudais, Abdurrahman Sudais, pernah mengunjungi para asatidah Mahat Ali Al-Irsyad Surabaya di tempat ini. Tempat yang penuh kenangan. Kemudian di tempat ini disiarkan pengajian-pengajian. Kami sebarkan melalui media yang saat itu adalah Palotop maupun Yahoo Messenger. Di tempat ini, di perpustakaan ini, kami menyebarkan kajian-kajian melalui media Palotop dan Yahoo Messenger. 1, 2, 3, 4, 5 orang yang mendengarkan. Namun engkau memberi petunjuk kepada satu orang adalah lebih baik dari mendapatkan kendaraan yang mewah. Melalui perpustakaan ini tersebar majalah Adh-Dhakhirah Al-Islamiyah yang pernah hadir di kalangan salafiyin. Melalui perpustakaan ini
para masyayikh pernah duduk memberi nasihat kepada para duat as-salafiyin dan para da'i yang saat ini telah mendirikan pondok-pondok pesantren besar di Indonesia, pernah hadir, pernah duduk di perpustakaan ini. Sebuah kenangan yang indah mengenang dakwah salaf di negeri kita, dakwah salaf di Surabaya, di Indonesia. Mahat Ali Al-Irsyad, Surabaya.